Iya ke muter baliknya mengetan. Toko kalion, kalion kain kiloan. Ah, kidul dilik. Iya, na langgar. Iya, kue mengetan mani ya, bengkel. Urana bengkel, bengkelnya bangkrut tuh, bok gopi lo, Radana. Urana bengkel. Mana bengkel, bapak kek? Dia pinggir pe kan langgar. Adimun di sih. Hah? Langgar masuk, ya, dengan nih, mas. Hah? Madinah mah ayu barinya, aduh, semangat banget hari ini gue guys, tapi bohong. Panas banget guys hari ini guys, beneran. Nih, cuacanya itu mendukung sekali. Tetap semangat guys, walaupun gak ada yang nyemangatin nih gue cerek. Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya channel Motovlog Deso. Pastinya guys. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys, dan semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Jangan lupa beli bensin, bawa kantongan bensin, mirang-mirang. Nah, cukup bensinnya nanti. Coba kalian tuku bensin. Kenapa lah? Ih, nyongket tonang mobil kok. Pertalitnya enggak ada ya? Ya udah pertama aja 50. Ayo. Oke. Ini, Pak. Iya, makasih pak. Kita lanjutkan guys, ajak kalian tuku bensin. Koran awong mlaku ya. Oke. Tetap semangat guys, dan tetap bersyukur ya anak karetek ya, dan tetap jalani hidup seperti biasa guys, dan tetap nekat madang walaupun nggak ada yang ngomong jangan lupa makan ya sayang gitu. Biasa, udah lama nggak pernah ada yang bilang kayak gitu, jadinya halunya tinggi banget. Jadi pada kesempatan kali ini gua mau mengajak kalian reading siang. Jam berapa ini? Jam 12-an kayaknya, ini udah siang. Cuma tadi openingnya anjing. Selamat pagi kayaknya. Enggak apa-apa lah, salah dikit. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengajak kalian reading siang lah ya. Sambil saya udah kaos, jadi kali ini gue mau saya udah kaos. Sebetulnya mau saya udah kaos ke Widara Payung, ke rumah temen. Bukan temen sih, ya bilangnya temen aja sih. Jadi kali ini gue mau saya udah kamar seseorang, dan orangnya nggak di rumah gitu. Orangnya ada di negeri sana jauh, di Taiwan katanya gitu ngomongnya, dan gua disuruh COD ke rumahnya, harus diantarin ke depan rumah. Ngakunya pas pertama kali dari ceritanya mau cerita nih guys, dengerin ya, tolong didengerin, jangan gak didengerin, pokoknya ada cerita, pokoknya mau didengerin gak, kalau dengerin saya cerita, dengerin ya. Oke, jadi pada suatu hari, suatu ketika di suatu hari, ada seseorang, sesosok wanita mengechat saya itu, meng-SMS saya gitu. Mas, ada kaos gak mas? Mau ready, mau beli kaos gitu. Langsung saya jawab aja, ready mbak gitu. Dan pertama pun saya manggilnya bang, bang, saya perempuan mas, bukan abang-abang gitu. Hijau-hijau, kena kok abang-abang. Jadi, langsung saya singkat cerita, dia membeli kaos kepada saya.
dan saya disuruh nganterin ke rumah. Ngakunya pas pertama namanya siapa Mbak? Namanya itu Mawar, gitu Mawar. Dan saya tanya lagi anterinnya kemana Mas? Mbak, gitu udah ngomongnya Mas pas Mbak kok. Katanya itu disuruh nganterin ke depan rumah. Gua agak pelan-pelan aja guys, dikarenakan gua nggak tahu jalannya, nggak tahu rumahnya gitu. Gua pelan-pelan aja kayak gini guys. Ngakunya beda lagi namanya, ngakunya Pak Inem binti Pak Ijo gitu ya Mas. Saya Pak Inem namanya orang dulu banget gitu. Kalau di kampung, kalau orang Jawa itu kan namanya, kalau orang dulu itu ya namanya Pak Inem, Pak Ijo, Pak Ireng. Dan beda lagi sekarang, pas sudah waktunya COD ngakunya Derina gitu, panggil aja Derina Mas, anjay. Kayak udah kayak siapa gitu, Derina. Ya, jadi kali ini gua mau ngajak kalian COD ke rumahnya. Dan kayak apa sih COD tapi nggak ada orangnya gitu. COD ngasih ke rumah ke orang tuanya, ntar orang tuanya bingung ini siapa, kok nganterin kaos, ngasih nganterin jajan. Jadi kali ini gua juga nganterin jajan juga guys, dia itu pesen jajan ke saya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin memesan kaos, yang ingin memesan sesuatu gitu kepada saya, silahkan langsung aja di Instagram Otong Deso ataupun WhatsApp yang tertera di postingan ya guys. Apapun kebutuhan Anda itu saya solusinya kayak gitu, oke? Okay? Tetap semangat, oke? Okay? Jadi kali ini gua nggak ada yang nemanin. Dan reading sendiri pas kemarin juga ada yang WhatsApp kepada saya, Mas, jarang banget upload ya, Mas. Iya, emang jarang banget upload dikarenakan saya jarang banget reading. Karena kan gua nggak ada temennya, guys. Dan ada juga yang menanyakan, Mas, sekarang sendiri terus kemana temennya? Temennya lagi pada sibuk mungkin, gitu. Jadi yang nggak pada mau ikut ataupun lagi pada ya sibuk dengan sibukannya masing-masing. Kalau saya kan orangnya pengangguran, gitu. Pengangguran, nenek nganggur di telat nih, ya. Hasilnya kok ya gue, hasilnya mumat. Pokoknya tetap bekerja keras guys, kalau misal ada pekerjaan apapun yang penting bisa disyukuri, dinikmati, di kenyamanan yang bersama itu pasti bakalan nyaman. Oke, okay? Gak perlu lama-lama, gak perlu basa-basi. Yang orang ngerti lumayan nanti, jarene patokane ke sebelum lampu merah perapatan anu, apa, perapatan apalah, kelalen nyong. Parapatan Walis, Parapatan Widara Payung. Katanya dulu pas saya ke Widara Payung bareng si Dusman, katanya kelewatan rumahnya, cuma agak pas ngebut pas kemarin kan mati motornya, mati di sini kayaknya nih, daerah sini nih. Kayane nyosi anu rasa legewa. Katanya rumahnya daerah situ, ntar kelewatan. Ya udah gua anterin aja, selaw aja sih. Sing tenang. Tetap tenang gua, saya keadaan walaupun keadaan tak bisa dikuasai ya, guys. Selaw. Kuburan apa ya, yakin. Selaw. Kayak kan nyebrang sekarpe dewek. Weh, tabrakan mana? Duh, nguleti rumah ora denger rumah enggak. Pokoknya kan jujung natakan ngarep rumah. Heran banget sama orang ini guys. Harus dianterin ke depan rumah, kalau enggak saya enggak mau beli Mas gitu. Ya udah tak jujukna lah, bela-belain lah tuh atuh dewekane iki Mbah, mung konek nonton ya syukuran nonton ya wis, pokoknya tak jujukna kita kan rumah. Intinya tak jujukna nang nyong. Umari kan nanti barang tak kulat kejeglong anjir. Ora ketemu pom bensinnya nang endi iki, pom bensinnya kelewatan wis, tapi ya pautu. Ya enggak apa-apa sih. Jadi kalau misal jauh dekat, kalau misal ini saya udah paling jauh nih guys, nggak apa-apa kalau misal, karena bagiku itu kepuasan Anda itu adalah kebanggaan saya, bukan guys, itu salah persepsi sih kalau gitu. Jadi kepuasan Anda itu adalah apa ya, bukan tujuan saya. Kalau tujuan saya ya berarti itu ntar saya dikira gigolo ya. Ya intinya kalau misal kepuasan Anda itu adalah kepuasan Anda, jadi nggak kecewa gitu, intinya kayak gitu, bukan apa-apa. Angelin jelas nenek dan dikasih SMK Mandakala Lalatama. Kelewatan apa ora sih?
mesti ke sana lagi guys kayaknya. Oke, pom bensinnya ge kan. Oh, udah nyampe pom bensin guys. Katanya maju dikit ada apotek. Di sini apotek. Endi sih? Dah, uma kok angel teman digoleki, Mbak. Kayaknya ngono do wong kene ngerti ora. Endi sih apotek? Wahana Fesya, wahana Fesya Nardi Jati. Toko kain kiloan. Mebel. Kaki Dawir. Depo City Class. Ih, kelewatan ya mesti. Halo. Bengkel enang di. Bengkel enang kai sebelah kiri jalan. Oke, bengkel lo. Diri kan nanti gue melewati pom bensin. Uwis nong ngarepe ke lampu merah. Yang ngarepe nyong bengkel las. Lampu merah. Ya orang ngerti nyong lah. Kan sih posisinya sih nanti melewati lampu merah. Oh iya, urung kayak ngarep lampu merah balik maning ya. Shit. Oke, tek buka. Oke, tak buka. Apa? Oke, anu wasit. Depo plafon PVC. Oh, iya lu rumah maning. Asik mengenal lintan. Kebetulan sendiri kak. Mengetan maning. Iya. Mengetan maning, Pak. Iya, mengetan maning. Bapak, berikan itu buat balik. Iya ke muter baliknya mengetan. Toko kalion, kalion. Kain kiloan. Kain kiloan ya. Gue ngetan selisih kidul dilik karena langgar. Gue ngetan. Ah, kidul dilik. Iya na langgar. Iya, gue mengetan mani ya bengkel. Urana bengkel, bengkelnya bangkrut tembok gofil urana. Urana bengkel. Kenyong ornana. Gue kan mau dilihat atau aku baju gue mani mengetan mani. Dimana nih kak? Ada mengetan. Gue anak kaya langgar maning. Ih, ngapain langgar mana bro itu? Ada bener panter. Balik maning. Kisih ngarepin langgar kapek ngarepin kiloan. Oke, balik ngulon maning. Set, pakai ibu-ibu. Slow. Anjir. Dia nyamuk ngulon. Aku baru rika kayak mikir mak kelera. Ah? Adikku baru rika mikir mak kelera kita. Endi, adimu nang endi? Nang mak. Sing endi? Orang banter kenyong ge. Alon banget. Ya wis ge alon banget. Adimu kon metu sing apa? Anu adine lanang apa wadon? Adine wadon, iki papa ku nang ngarepan. Endi sih? Lah. Kuwi nek umat tingkat ora ana umat tingkat kan? Iya, umat tingkat. Yuk. Hah? Yuk, umat tingkat mengerti. Umat tingkat gue. Umat tingkat gue apa jane kulone lep. Kulone to siji loro. Kok maju maning. Ah. Anak motor grenek.
Mas, bengkel apa sih? Motor, bengkel las, bengkel apa bayan bisa. Anu sing ana langgar rek. Hah? Ki pingarepe kan langgar. Adimu ndi sih? Hah? Langgar Mas, ya ning Mas. Hah? Mandi lama ayu barinya, mandi nang kono mangi kan manu. Nyetan gue, nyetan. Hah? Mari gue nak ana mau kira bapakku ya. Ana wis telem, wis telem. Iya. Iya di sini. Kewit pelem ae kowe omahmu. Iya. Oh ya wis tak takon lah. Angel.